Terdakwa Ferdi Sambo meminta kepada Richard Eliezer untuk tidak melibatkan istrinya Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hal itu disampaikan Sambo saat menanggapi sejumlah kesaksian Eliezer dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember 2022. Selain itu, Sambo juga meminta kepada Eliezer untuk tidak melibatkan mantan ajudannya, Ricky Rizal, maupun Kuat Ma'ruf dalam kasus ini. Dalam tanggapannya, Sambo juga membantah bahwa dirinya memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya, jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap kelakuan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Sebagai informasi, Richard Eliezer hadir secara langsung memberikan kesaksian untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam persidangan tersebut, Sambo banyak membantah keterangan yang diberikan oleh Eliezer. Salah satunya terkait perintah penembakan yang disampaikan Sambo kepada Eliezer. Sambo juga membantah bahwa dirinya ikut menembak Yosua. Mendengar segala bantahan tersebut, Eliezer tetap berpegang pada kesaksiannya.